Ini babu lolohnya ya teman-teman. Babu lolohnya. Oke, hello guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya N Season Zona Vlog dan Hobi. Silakan bagi teman-teman semua yang baru menonton channel saya, bisa terlebih dulu untuk subscribe, like, dan berikan komentarnya. Oke, saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman semua yang sudah senantiasa menonton channel saya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan ya teman-teman, agar kita bisa selalu menikmati hobi kita. Oke, baik, langsung saja teman-teman. Pada video kali ini saya mau update pian-pian terbaru saya gitu. Bulan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada satu lagi yang belum ketahuan. Berarti ada 8 teman-teman. Oke. Oke, nanti akan saya perlihatkan satu-satu beserta apa ya, anak-anak apa, jalur apa. Ada warna gambir ini, ada gambir kaji, ada gambir selipnya. Oke, kalau yang di bawah ini polos-polos gundul. Oke, nanti kalau teman-teman berminat silahkan bisa hubungi nomor adminnya teman-teman. Oke, langsung saja saya spillkan satu per satu ya teman-teman. Oke, saya spill yang pertama ya teman-teman. Ini untuk yang pertama. Nanti ini kepalanya jadi putih teman-teman, seperti induknya. Ini kebetulan jadi satu, yang satu meninggal. Untuk prediksi yang ini jantan ya teman-teman. Ini anak Terabagus sama Surya Mas Alam Jaya. Oke, warnanya hampir sama. Jantannya yang beloro gambir, betinanya gambir kaji. Posisi lar 8 ya teman-teman. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, ya. Ini nanti kepalanya jadi putih teman-teman. Oke. Oke, matanya saya suka gitu teman-teman. Nah, prediksi jantan. Oke. Oke, berikutnya ini yang kedua teman-teman. Oke, warnanya nanti ini juga kepala jadi putih teman-teman. Kepala jadi putih. Yang ini ada selapnya telampek kalau di sini ya teman-teman. Ada putihnya. Ekornya nanti jadi putih ini. Ekor putih teman-teman. Oke, ini masih bulu full ya. Oke. Kalau ini prediksi jantan. Kebetulan yang betina belum ketangkep, masih di atas teman-teman. Warnanya yang betina agak gambir-gambir juga, tapi lebih banyak putih yang jantan ini. Oke, kalau ini adiknya teman-teman, adiknya yang tadi. Kalau ini masih full bulu biru, masih full ya bulu birunya. Oke, masih full. Ini prediksi juga jantan, yang betinanya belum ketangkep. Oke, kita lanjut yang ketiga teman-teman. Nah, ini yang ketiga teman-teman. Gambir juga ya. Yang ini selip juga. Oke,
Kali ini anak Mustika ya teman-teman. Mustika sama Pulsi Putih Lamborghini Nor. Oke, ya teman-teman. Jadi, masih larful ya. Kali ini masih bunyi yik-yik ya. Oke, teman-teman. Mungkin sekitar ya kurang lebih 1 minggu lagi mandiri. Ini yang ketiga. Yang ini prediksi betina. Nah, yang jantan yang ini setelah ini teman-teman. Ini yang jantannya teman-teman. Saya simpan. Kalau yang jantan lebih dominan gambir ya teman-teman. Nah, gambir ada putihnya kepalanya ya. Ada selapnya 3. Terus sebelahnya selapnya 3-3 teman-teman. Kanan kiri selapnya 3. Nah, gitu teman-teman. Yang ini pada indisi jantan kalau tadi betina. Oke. Ya, teman-teman. Ini anak Mustika sama si Putih Lamborghini apa? Nor. Oke. Kemudian yang berikutnya yang kelima. Nah, ada warna Megan ini teman-teman. Kali ini cucu Mustika sama Zafa. Prediksi jantan ini cuma agak apa ya, ada minusnya. Matanya katarak 1 padahal dari alat bodi masuk semua teman-teman. Bagus nih, nanti buat pajak paling ini. Oke, satunya normal. Satunya matanya katarak kayak gini. Aduh, iman-iman ini. Tapi enggak apa-apa teman-teman. Ini seleksi dari alat juga bagus benernya. Ini cucu Mustika sama Safa ya. Masih larful. Tapi udah mandiri kalau yang ini. Oke. Oke teman-teman. Kemudian berikutnya. Yang karena ini masih juga ini adiknya teman-teman. Cucu Mustika sama Safa warna kelabu. Kalau tadi Megan ini warna kelabu. Masuk pilih biru full ya. Oke. Ada selapnya, kelabu selap ada 4. Masih hik-hik. Ya teman, prediksi jantan ini, nggak tahu satunya jantan atau betina ini satunya. Oke, ini yang keenam. Kemudian yang ketujuh, malah prediksi kayaknya jantan semua, tapi nggak tahu nanti. Nah, ini satunya. Oke, cucu Mustika sama Safa. Oke, mudah-mudahan tadi betina ya teman-teman. Kalau ini jantannya bagus sih warnanya kelabunya, masih full bulu biaknya. Oke. Sebetulnya masih ada lagi tapi masih lolos, masih kecil teman-teman. Nanti saya spillkan kalau sudah bisa terbang ya teman-teman. Itu teman-teman ada 8 tapi yang satu belum ketangkep. Merpati PM saya yang baru. Oke, mudah-mudahan nanti bisa apa ya, bisa suarakan.
Ini babu lolohnya ya teman-teman. Babu lolohnya diloloh semua, padahal bukan anak juga diloloh semua. Oke, sementara itu dulu ya teman-teman. Nanti kita lanjut di video berikutnya. Sementara itu dari saya, akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video. Bye. Sekali ngeloloh diloloh apa ya.